Yo, halo people on the world. Balik lagi sama Urewo, admin yang paling ganteng pokoknya se-entralam gaib. Langsung aja guys, informasi singkat, padat dan enggak jelas saja tentang game bernama Higan Aerosil. Oke lah, biasa enggak lengkap kayaknya channel ini tanpa intro. Higan Aerosil, salah satu game yang gua tunggu dan para pocong tunggu ya. Tapi yang bahasa Inggris ya guys ya, karena yang bahasanya udah rilis. Yang Inggris juga singkat gua udah pernah rilis, tapi bukan di ranah Indonesia ya. Singkat gua di Amerika sana atau di Eropa. Singkat gua ini game udah rilis singkat gua ya, karena gua juga udah pernah main gamenya juga cuy waktu itu ya. Dan untuk pengingatan saja, ini game apaan bang? Dan juga buat kalian yang belum tahu kali aja ya, yang baru nonton, ini game apaan sih? Jadi Higan Aerosil itu game RPG anime style ya, udah jelas seperti yang kalian lihat, anime style banget. Gua suka, tapi masih lebih suka bini gua sih. Ya, langsung aja untuk kabar terbarunya. Jadi untuk di website resminya, by the way sorry banget kalau cuma ngoceh begini ya, kagak ditunjukin websitenya kayak gimana, karena ya keterbatasan modal men ya. Gua itu nggak kayak youtuber yang udah gede cuy ya. Jadi untuk recordnya bisa ceklik gitu, untuk voice-nya juga cerah gitu men. Jadi ya harap maklum aja ya. Tapi gua harap sih kalian menangkap ya apa yang gua sampaikan gitu aja ya. Jadi untuk kabar terbarunya, untuk di website resminya ini untuk praregistrasi udah mau lengkap ya, udah mau 1 juta nih targetnya seingat gua. Ya kira-kira udah 800 ribuan ya, karena belum pasti banget cuy. Juga untuk tanggal perilisannya sekali lagi ini belum pasti ya, belum pasti. Jadi jangan terlalu berharap tinggi ya, ini belum pasti. Ini Sang Prabu itu bilang itu di komenan di poster barunya, itu di komenan dia bilang game ini tuh kemungkinan ya, dia juga bilangnya kemungkinan akan rilis minggu depan. Ya minggu depan itu nggak tahu tanggal berapa. Entah itu tanggal 1 udah lewat ya. Entah itu tanggal 12, tanggal 13 atau kapan ya. Kemungkinannya minggu depan ya, minggu ketiga berarti. Tapi sekali lagi ini belum pasti ya, karena belum ada tanggalnya, cuma bilang minggu depan gitu. Tapi kalau gua lihat di tab-tab itu tanggal 12 ya, 12 Februari. Tapi sekali lagi itu jangan kasih patokan. Sekarang tak kenapa tab-tab gimana ya, nggak akurat ya, nggak seakurat dulu. Kalau dulu mah dari tanggal 8 ya 8 nongol gitu. Sekarang mah entah kenapa setelah updatean terbaru gitu desainnya dirubah, gabung sama PC, game PC itu di tab-tab jadi amburadul gitu cuy ya. Jadi untuk jadwalnya jangan jadi patokan itu tanggal 12. Tapi ya mudah-mudahan aja ya, mudah-mudahan kalau emang bener tanggal 12 berarti besok ya untuk rilisnya. Tapi sekali lagi itu jangan jadi patokan ya guys ya. Jadi mungkin itu aja guys, semoga jelas ya apa yang gua sampein. Thank you banget udah nonton, sampai jumpa di next video.